Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program baru dari Info Kece yang akan mengupdate berita terkini seputar badminton. Jadi, pastiin kamu subscribe ke channel ini agar nggak ketinggalan update berita seputar badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like pada video ini ya. Sebanyak 3 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal kejuaraan BCA Indonesia Open Super Series Premier 2017. Pasangan ganda putra Fajar Alpian Muhammad Rian Ardianto menjadi wakil pertama yang lolos setelah mengalahkan Kedren Kitinopong Decapol Puap Ranukroh dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-12. Usai laga, Fajar Alpian menyatakan mereka seharusnya menang dalam 2 set. Namun akibat salah menerapkan strategi, pasangan Indonesia harus bekerja keras hingga 3 set. Di babak semifinal, Fajar Rian sudah ditunggu oleh unggulan kedua asal Denmark, Mathias Bo Kirsten Mogensen. Rekor pertemuan sementara diungguli oleh Bo Mogensen dengan skor 1-0 di ajang Indonesia Open Grand Prix Gold 2017. Bo Mogensen menang dengan skor 11-21, 21-17, dan 21-19. Di sektor ganda campuran, Tantowi Ahmad Liliana Natsir menjadi wakil Indonesia kedua yang lolos ke babak semifinal kejuaraan BCA Indonesia Open Super Series Premier 2017. Kemenangan diraih Tantowi Liliana atas Tan Qiang Meng Lei Peijing dengan skor 21-18 dan 21-16. Pasangan yang diunggulkan di tempat ke-6 ini tak mengalami kesulitan untuk mengalahkan lawannya dalam pertandingan yang berlangsung selama 46 menit. Di babak selanjutnya, mereka akan menghadapi wakil Malaysia lainnya, Chan Peng Son Yen Wei Pek. Sementara itu, di sektor ganda putri mengirim wakilnya Anggiasita Awanda Niketut Mahadewi Istarani ke babak semifinal. Anggia Ketut lolos dengan perjuangan berat setelah menyisihkan wakil Thailand Putita Supajirakul Sapsire Taitranachai dalam pertandingan rubber game 13-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan antara ganda putri kedua negara ini berlangsung ketat dan maraton selama 1 jam 14 menit. Partai terakhir ini baru usai pada pukul 1.00 dini hari. Di semifinal, Anggia Ketut akan ditantang lawan berat, yaitu unggulan kelima asal Tiongkok, Chen Qicheng, Jia Yifan.